Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Yuk teman-teman, kita bikin lauk untuk makan. Nah teman-teman yang mau beli produk Mitos Ibadaste, langsung aja ke Olivia, semuanya lengkap ya, dari produk pertama sampai produk yang terbaru sekarang. Ayo ready, tinggal di telepon aja Olivia, jangan sungkan-sungkan ya. Yuk kita bikin lauk. Punya ikan yang udah dikukus, tinggal kita suwir ya. Ini mau kita suwir. Kita buang durinya ya teman-teman ya. Nah ini udah bersih semua ya, durinya udah gak ada. Ada pun 1-2 biji namanya nenek-nenek yang buang durinya ya. Kadang kagak kelihatan, nah kelihatan ini duri 1 biji. Nah selesai, ini udah selesai. Sekarang kita mau menghaluskan cabai. Menghaluskan cabai, saya memakai Omni Blade ya, yang kecilnya. Ini cabai saya ada 150 gram. Cabai besar dan cabai kecil rawit nih ya. Tomat 4 biji karena kecil-kecil. Bawang putih ada 3 siung. Kemiri ada 4 biji. Bawang merah 3 biji yang besar-besar. Oke, yang lain enggak usah di, karena ini ada geprekan lengkuas, jahe, serai, daun jeruk dan daun ini daun salam. Ini untuk cabai merconnya. Ini langsung kita pasang. Langsung dia ini bunyi ya, ketek gitu ya. Nah, kita lihat, saya menggilingnya nggak pakai lama, cuman 2 atau 3 menit aja. Halus banget ya teman-teman ya. Inilah Omni Blade yang keluaran baru, oke banget ya. Di sini penggoreng sudah panas. Saya memakai produk dari Stain ya, ukuran 30 cm ini, greblon ya, greblon. Minyak sudah panas, kita tinggal tuang aja. Serai, gepekan, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, cabai merconnya, masukkan semua. Ini tambahkan garam 1 sendok teh penuh, gula saya pakai 2 sendok makan. Kalau teman-teman nggak mau boleh di skip ya. Penyedap rasa jamur 1 sendok teh penuh. Kita aduk sampai wangi ya. Soal rasa teman-teman kasih rasa sendiri. Ini masih kurang asin sedikit ya. Saya tambah lagi 1 sendok teh. Ini sudah pasti mantep. Kalau teman-teman mau tambahkan gula lagi boleh. 1 sendok makan lagi ya. Ini langsung aja saya masukkan pete. Saya ada pete ini 4 papan atau 5 papan ini ya, saya masukkan ya. Ini pete tadi udah saya rendam air garam teman-teman, biar kalau kita makan tidak bau pete ya. Tapi bagi yang gak mau ya boleh skip aja, gak usah dikasih pete. Langsung di sini ada daun kemangi juga sedikit, saya masukkan. Langsung kita masukkan ikannya ya. Wah, kalau udah masak begini ya, ini udah kesukaan anak-anak ini teman-teman. Berkali-kali kok masak ya begini aja. Jadi anak-anak makan juga nggak usah buang duri. Udah paling mantep deh kok makannya. Udah selesai gini kan. Gampang masaknya. Dan cepet. Cepet mantep. Ini ada duri lagi 1-2 biji ya. Kagak kelihatan nenek-nenek. Mantep banget teman-teman, wanginya. Ini namanya masak apa ya? Ikan cakalang pete ya. Mercon. Mantep deh. Cabenya melotot-melotot, petenya melotot-melotot, semuanya melotot deh. Nanti yang makan pun melotot jadinya. Selesai, kita angkat. Halo semuanya, kali ini aku mau cobain menu makanan ya. Ini yang sukaan banget sih. Ini ikan
tongkol dibikin apa namanya bumbunya emang ya? Namanya cakalang. Oh, di bumbu cakalang gini ya. Bumbu pedes. Mercon lagi. The best banget sih emang. Beberapa kali udah pernah bikin. Dan rasanya selalu mantap jiwa ya. Oke. Ini wangi banget. Kita gas. Mantap banget. Tambah petainya gini ya. Wah, makin doyan lah. Oke, gas lagi. Ini langsung aja kita habisin ya. Minum dulu. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya video makan-makanan, video masak-masak kali ini. Jangan lupa buat di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. See you in another video guys. Bye-bye.